Hari ini kita melaksanakan kegiatan Coastal Clean Up, di mana ini bagian dari rangkaian acara Green Employee Involvement-nya PT PLN Indonesia Power BP Banten 3 Lontar, di mana kami hari ini melaksanakan bersih pantai bersama-sama dengan para stakeholder, hampir lebih kurang 15 stakeholder. Kemudian juga hari ini sampai berhasil dikumpulkan itu sekitar 600 kg sampah ya yang dikumpulkan selama kegiatan hari ini. Untuk kegiatan hari ini sangat positif, terutama mewakili satuan saya terima kasih untuk bekerja sama dengan kami untuk melaksanakan kebersihan pantai dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Dengan adanya kegiatan ini bisa menggugah untuk stakeholder-stakeholder yang lain atau masyarakat yang lain untuk lebih peduli dengan pantai. Kalau membersihkan itu mudah, dengan satu gerakan massal bisa bersih, tapi bagaimana memelihara hasil yang sudah diberikan, dan itu perlu kepedulian dan kesadaran dari masyarakat untuk sama-sama memelihara lingkungan kita supaya tidak kotor dan tidak membuang sampah sembarangan, termasuk membuang sampah ke laut gitu ya, karena laut itu kan banyak ekosistem ya, banyak kehidupan di dalam, kalau nanti tercemar juga akan mengganggu. Dan ini sudah dilakukan pada hari ini, terima kasih sekali lagi ke pihak PLN dan MPL Culontar dan juga Komandan Radar Tanjung Kait yang sudah membantu kami untuk menanggulangi atau minimal untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di laut.